Saya sudah ada di atas, El Bahar masih ada di bawah. Saya tadi lari, lihat El Bahar masih di sana. Tuh. Ini El Bahar. Oh, ini Kang Deni nih. Kang Deni nih. Burem. Kang Deni sama El Bahar. Jauh banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Tumi Al-Barakat, dan di video kali ini saya berada di Jabal Nur. Sudah ngos-ngosan ya teman-teman. Saya sudah ada di seperempatnya mungkin ya. Ini ngos-ngosan banget. Sengaja saya buatnya di sini agar bisa melihat keindahan Kota Suci Mekah dari atas. Seperti ini. Di sini tidak bisa berkata apa-apa. Hanya melihat keindahan, dan seperti inilah di Jabal Nur. Lihat para jemaah di bawah, teman-teman. Ini nggak tahu seberapa tingginya. Saya sudah ada di sini, tapi kita lihat ke atas, masih banyak jemaah yang turun naik di atas tuh. Dan itu ada El Bahar lagi duduk di sana sama Neng Uwi. Tuh, sepatunya seragam tuh. Anak sama bapak. Keren enggak? Keren, bajunya mirip. Aduh. Keren. Tapi kakinya enggak keren dong. Lulus dong. Kakinya lulus. Saya mau lanjut ke atas karena biar tidak kemalaman nih, biar cepat. Ini mungkin nggak tahu 1,5 jam, nggak tahu 2 jam ya sampai ke atas kalau kita pelan-pelan, apalagi banyak istirahat. Tapi oh, masya Allah, ada jualan tasbih, masya Allah. Hebat banget. Bagus. Tuh. Subhanallah. Allahu Akbar. Semoga kita selalu kuat. Payung-payung. Yang jualan ya di samping-sampingnya, teman-teman. Kali ini banyak banget tuh jemaah yang sudah di atas ya. Saya sudah pengen ada di sana tuh. Insyaallah. Banyak sampah. Woi. Indahnya Kota Mekah terlihat dari sini. Lanjut. Banyak burung merpati. Ngos-ngosan teman-teman. Coba jalannya biar kita agak cepat ya. Lari. Wah, masih ngosan. Allahu Akbar. Lihat teman-teman yang di bawah. Subhanallah. Saya tidak bisa bayangkan ini jemaah yang sudah lansia banyak yang kesini.
kuat banget. Saya juga yang masih tua menurut saya, tetapi masih ngosan banget. Karena kita punya tekad kuat. Ini bagus nih, punya perbaikan. Perbaikan jalan, tangga. Bagus. Semua orang tahu ini orang baik. Masya Allah. Tabarakallah. Ini ada jualan jus. Kita akan terus sampai ke atas. Sumpah ngos-ngosan teman-teman. Tapi semoga jadi barokah ya. Allahu Akbar. Masya Allah. Itu jadi hijau semua ya di sana tuh. Penghijauan. Subhanallah, lihat. Itu perumahan. Perumahan sangat indah banget dipandang dari sini. Ngos-ngosan teman-teman. Lanjut di atas ya. Baiklah teman-teman, saya sudah ada di atas. El Bahar masih ada di bawah. Saya tadi lari. Lihat, El Bahar masih di sana. Tuh. Ini El Bahar. Oh, ini Kang Deni nih. Kang Deni nih. Burem. Kang Deni sama El Bahar masih di bawah. Jauh banget. Jauh banget teman-teman, apalagi itu yang di sana ya. Allahu Akbar. Kelihatan kecil banget ya. Allahu Akbar. Dilihat sedikit-sedikit aja teman-teman, ini seperti ini jalannya ya. Nah teman-teman, sudah ada di atas ya. Saya nggak membayangin nanti turunnya pasti lutut pasti leklok ya. Udah turun. El Bahar malah ada di sana. Jauh banget tuh. Kita lanjut ke atas. Ini bebatuannya seperti ini teman-teman. Ada batu besar. Ada nomornya 27. Gak tahu di sudah berapa. Saya udah gak tahu pertengahan tuh belum. Ini kayaknya belum pertengahan nih. Ya. Kayaknya belum pertengahan. Tapi sudah sangat jauh banget. Allah. Ini sudah lebih tinggi. Lihat jemaah di bawah. Kelihatan kecil banget ya. Allah. Saya tidak lupa untuk mendoakan teman-teman. Semoga teman-teman bisa segera hadir ke Kota Suci Mekah Al-Mukarramah melaksanakan ibadah haji dan umrah. Semoga Allah memudahkan teman-teman yang ingin berhaji. Dan teman-teman sudah di atas nih. Kita atas mana ada warung di sini, ternyata bisa beli tasbih di sini. Allahu Akbar. Ya Allah, El Bahar masih di sana teman-teman, tempat dia tadi duduk. Saya udah di atas, masih di sana. Loh, aku harus di jam 10 ini kalau lihat ke sana ya. Ini masih di sana.
Waalaikumsalam warahmatullah. Baiklah teman-teman, saya sudah ada di pertengahan ya. Seperti ini di pertengahannya, banyak jemaah yang masuk ke atas. Saya sudah ada di pertengahan. Lihat di sini. Ini sepertinya ada bangunan, pernah ada bangunan di sini ya. Atau sawung seperti sana mungkin ya. Atau apa? Seperti ini, Allahu Akbar. Udah mulai maghrib ini teman-teman, sebentar lagi maghrib ya. Baiklah teman-teman, terima kasih sudah nyimak video ini sampai akhir. Semoga videonya bermanfaat. Seperti inilah di Jabal Nur ya, mendaki Jabal Nur. Saya tidak menyampaikan apa-apa, tetapi saya hanya melihat perjalanan naik ke Jabal Nur dan keindahan seperti apa terlihat kota Mekah dari Jabal Nur ini. Baiklah, terima kasih sudah nyimak video ini. Jangan lupa dukungannya untuk channel Tommy Al-Barakat dengan cara like, comment, dan subscribe. Dan video ringannya sampai di sini saja. Saya Tommy Al-Barakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.